Dan tentunya hanya berapa detik sudah masuk ke akun Trust Wallet saya namanya sebesar 1,5 TRX. Jadi benar-benar legit dari aplikasi ini, teman-teman. Dalam video ini ada link Dajet. Silahkan tonton video sampai habis. Support, like, subscribe, share. Thank you. Halo teman-teman, selamat malam, berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan dimudahkan rezekinya teman-teman. Teman-teman, kesempatan malam ini saya ingin mensharingkan tentang aplikasi Mining TRX kembali, di mana di sini kita akan bisa mendapatkan free 800 TRX, di mana itu adalah bisa kita reimburse setiap harinya, tentunya dengan melakukan pengaktifan akun penarikan, yaitu dengan melakukan beberapa deposit di sini teman-teman ya. Dan tentunya disclaimer on dan your, gunakan uang dingin kalian untuk berinvestasi di aplikasi seperti ini. Tentunya di sini adalah aplikasi legit dan nanti saya akan tunjukkan seperti apa caranya bermain. Nah, di sini aplikasinya itu bernama trx.com ya. Dan di sini teman-teman bisa langsung saja mendaftar seperti apa. Di sini masukkan saja nomor telepon kalian seperti 08 sekian, dan di sini masukkan password kalian di sebelah sini. Oke, di sini adalah security password digunakan saat melakukan penarikan, teman-teman ya. Dan di sini adalah invest code, itu akan terisi secara otomatis begitu teman-teman mengklik link tautan yang saya berikan di deskripsi video ini. Dan tentunya di sini diisi dari huruf-huruf yang ada di sebelah kanan ini teman-teman ya. Jika ragu, teman-teman tinggal klik huruf itu kembali, dan jika sudah oke, tinggal salin di sebelah kirinya teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal sign up pada bagian sini. Oke, begitu teman-teman sudah memiliki akun, langsung saja klik sign in teman-teman ya. Oke, saya masuk ke akun saya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke akun, dan di sini masuk nomor telepon dan login, dan setelah itu klik sign in teman-teman ya. Oke, di sini sign in, kita akan bisa mendapatkan kesempatan yaitu 800 TRX teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk close, dan di sini kita refresh bentar dan mendapatkan 800 TRX teman-teman ya. Nah, ini yang kita akan reimburse setiap harinya dengan cara melakukan recharge any number of TRX teman-teman ya, dengan melakukan pengisian isi ulang di sini minimal 5 TRX. Nah, nanti caranya seperti apa, dan di sini saya terjemahkan terlebih dahulu untuk ini teman-teman ya, yang penting untuk ini. Nah, di sini ada dari revenue and promotion teman-teman ya. Oke, baiknya saya terjemahkan terlebih dahulu untuk mempermudah. Nah, di sini intinya kita akan bisa melihat tampilan seperti ini, bagian lonceng tentunya bisa menginput seperti ini, menghubungi grup telegramnya, layanan pelanggan telegramnya. Dan di sini teman-teman akan bisa melihat yang namanya ini teman-teman ya. Setiap teman-teman mendaftarkan teman kalian, teman akan mendapatkan 40 TRX. Yang teman pertama, teman kedua kalian 30 TRX, dan teman ketiga yang kalian daftarkan, kalian akan mendapatkan 20 TRX. Dan jika teman kalian melakukan isi ulang untuk pertama, teman akan mendapatkan 13%-nya. Yang kedua, teman kalian akan mendapatkan 5%-nya, dan teman kalian yang ketiga melakukan pengisian isi ulang, teman akan mendapatkan 2%. Seperti itu teman ya, yang penting di sini. Dan di sini saya langsung saja untuk melakukan penyetoran teman ya. Cara melakukan penyetoran, sini kita klik penyetoran. Dan di sini teman-teman ada sistemnya, ada dua, ada jumlah investasi, ada akun keuangan. Kalau akun keuangan, kalau jumlah investasi itu nanti setiap harinya kita akan bisa menarik. Kalau akun keuangan itu kita bisa melakukan deposit untuk melakukan deposito di sini. Oke, nanti kita sih ulang di bagian sini terlebih dahulu teman-teman ya, jumlah investasi. Kita klik saja jumlah investasi, dan di sini teman-teman akan bisa menyalin alamat ini. Dan setelah isi ulang, teman-teman wajib untuk mengklik isi ulang selesai. Oke, di sini minimalnya adalah 5 TRX ya. Oke, langsung saja saya klik salin alamat pada bagian sebelah kanan ini teman-teman. Oke, klik salin alamat, dan sekarang saya masuk ke akun ini teman-teman ya, masuk ke akun ini Trust Wallet saya. Dan tentunya sebelum itu teman-teman, tadi saya lupa untuk menjelaskan bahwa 800 TRX itu setara dengan 869.000 yang itu kita akan rembes setiap harinya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita masuk ke akun Trust Wallet terlebih dahulu untuk melakukan penyetoran. Nah, di sini saya klik Trust Wallet saya terlebih dahulu, dan tentunya di sini kita sediakan saldo minimal 50
TRF untuk saya sendiri kali ini, dan teman kalian jika paling minimal ingin 5 TRF. Ya, saya ingin mencoba melakukan penyetoran yang besar dengan tujuan untuk nantinya bisa mempercepat rimbas sama rimbasnya setiap hari. Karena semakin besar rimbas yang kita lakukan setiap hari, semakin cepat kita memperoleh TRF dengan melakukan deposit yang lebih besar seperti itu. Oke, kita klik saja send. Di sini saya menyediakan 54, tapi saya mentransfernya 50. Dan di sini kita klik resolution address yang tadi kita copy, kita tempel di sini, dan di sini kita klik 50. Nah, ya, nanti teman bisa bebas antri 5 TRX ke atas, teman ya. Dan di sini saya klik continue. Oke, kita klik continue saja. Di sini biayanya 1194. Di sini saya melakukan penyetoran 50 TRX. Jadi maksimal total biaya adalah 55.000, teman ya. Kita klik confirm saja. Oke, kita tunggu sebentar apakah langsung masuk atau seperti apa. Oke, di sini saya kirim 50 TRX dan menjadi saldonya 2,9 ya, karena ada biaya. Dan tentunya di sini saya klik bagian sini. Nah, di sini sudah komplit teman-teman, sudah komplit. Dan tentunya sekarang kita kembali ke bagian ini teman-teman. Nah, bagian aplikasinya. Dan tentunya sekarang kita klik isi ulang selesai. Oke, karena sudah melakukan pengisian ulang, dan kita tunggu sampai berapa menit akan masuk ke saldo kita. Oke, setelah itu sebelum kita melihat saldonya masuk, biasanya sekitaran berapa menit, kita cek-cek dulu icon-iconnya yang lain dan ya. Oke, di sini ada tim. Kita lihat dulu tim. Nah, di sini nanti teman akan bisa melihat yang saya bilang tadi, kesempatan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Di mana untuk persentase 13%, 5%, dan 2%-nya. Nah, di sini untuk pendaftarannya tadi 40, 30, dan 20. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada yang namanya daftar keuntungan. Kita cek di sini daftar keuntungan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat registrasi yang kita lakukan 800 TRX. Dan di sini nanti akan teman lihat untuk withdraw, deposit dan sebagainya. Dan di sini saldo saya sudah bertambah menjadi 850 teman ya. Tentunya sudah bertambah 50 karena tadi melakukan investasi sebanyak 50 TRX teman. Oke, di sini berarti fungsi penarikannya sudah oke. Dan tentunya kita lakukan penarikan sekarang dan sebelum menjelaskan yang lainnya teman ya. Oke, kita klik sekarang penarikan. Dan di sini bisa teman ada dua pilihan teman untuk melakukan penarikan, yaitu dari main wallet dan juga promotional wallet. Ada tiga teman ya, dompet utama, dompet penghasilan, dan dompet keuangan. Kalau dompet keuangan itu tersebut adalah dari deposito, penghasilan dari TRX kita promotion, dompet utama adalah dari basic account. Oke, kita coba saja dari main wallet teman ya. Oke, kita coba saja main wallet, dan teman-teman harus menariknya sebesar ini. Oke, itu setiap hari yang bisa kita rimbas. Kita klik bagian sini teman, masukkan 1,5. Oke, setelah itu teman-teman sekarang masukkan alamat yang kalian tuju bagian TRX kalian. Oke, saya ambil dulu untuk alamat TRX-nya. Oke, di sini saya sudah menempelkan alamat TRX saya, dan tentunya di sini adalah kata seni keamanan. Dan sekarang kita klik konfirmasi teman-teman ya. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini saldo saya sudah berkurang menjadi 88,5 teman-teman. Dan tentunya di sini kita lihat apakah langsung masuk atau menunggu berapa lama teman-teman ya. Oke, kita sambil nunggu kita cek-cek dulu. Ini adalah membagikan. Nah, sini ada membagikan, ada pindah ke dasar. Oke, nanti teman-teman bisa coba. Oke, jika teman-teman membagikan, klik saja membagikan. Dan tentunya hanya berapa detik sudah masuk ke akun Trust Wallet saya teman-teman sebesar 1,5 TRX. Jadi benar legit dari aplikasi ini teman-teman. Oke, setelah itu kita klik membagikan di sini. Nah, di sini kita klik membagikan dengan tujuan bisa kita bagikan ke sosial media kita untuk tautan tadi teman-teman, untuk menambah keuntungan tadi. Kita klik salin tautan dan bisa kita bagikan ke sosial media kita. Oke, di sini kita klik lagi pada bagian menginvestasi. Nah, kita klik menginvestasi. Di sini yang saya tadi bilang, teman-teman bisa menyetor ke bagian yang namanya deposito. Nah, jika sesuai 7 hari, teman-teman akan mendapatkan kesempatan 2% keuntungannya. Jika misalnya 20 TRX kalian setor, berarti 20 TRX plus 2% itu yang teman-teman dapatkan selama 7 hari. Dan di sini,
2 kali 7 namanya 2% per hari, berarti 2 kali 7 jadi 20 x plus 14%-nya. Nah, jika teman-teman menginvestasikan 20 x ke sini, itu selama 1 bulan berarti teman-teman akan mendapatkan 3% dikali 30 berarti 90%, namanya 90% plus 20 x yang kalian investasikan. Nah, seperti itu namanya. Oke, itu yang bagian menginvestasikan. Nah, di sini jual beli. Nah, di jual beli ini teman-teman akan bisa melihat kesempatan 5% dari cloud mining kita. Misalnya tadi 800 TRX yang kalian punya, kali 5% itu yang bisa kita dapatkan setiap harinya namanya, dari profit keuntungan yang bisa kita rimas. Jadi semakin bertambah dari basic account kita. Nah, seperti itu. Oke, kita klik di rumah. Nah, di rumah ini nanti teman-teman akan bisa melihat seperti ini. Nah, di sini rinciannya seperti tadi untuk keuntungannya. Nah, di sini juga penggunanya juga sudah banyak ya. Penggunanya nanti saya lihatkan di sini sudah 303.967 anggota ya. Jadi sudah banyak yang menggunakan dari aplikasi ini, dan mitra globalnya juga semakin besar ya. Di sini ada Binance, siapa yang tidak mengenal itu, itulah mitra global terbesar. Ada Quindex, Bitmain, dan Quinmin, dan masih banyak lagi teman ya. Oke, seperti itu teman ya. Dan jika teman ingin bergabung ke Telegramnya, tadi sudah saya sebutkan, dan jika ingin jadi kenalan, bisa teman klik pada bagian itu teman ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tutorial ini. Semoga bermanfaat dan menambah cuan kalian di aplikasi seperti ini. Sampai jumpa, salam dari saya, dan tetap Dior, gunakan uang kalian dengan bijak sehingga kalian tidak panik. Sampai jumpa, bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.